klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kembali kita mengkaji Al-Qur'an Al-Karim. Membacanya, mentadabburinya, mengambil manfaat dari Allah Azza wa Jalla di surat Fatir ayat 29. Allah mengatakan setelah berbincang tentang para ulama, Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Semakin bertambah ilmu antum, semakin bertambah pula rasa takut antum kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan, Ustaz, saya ini baru hijrah, saya udah sholat, dulu saya enggak pernah sholat, sekarang saya tidak pernah meninggalkan sholat duha, puasa Senin dan Kamis, tapi kenapa rizki saya kok masih seret, Ustaz? Dia merasa sudah bertakwa. Maka Allah sebutkan yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu yang mengerti tentang Allah. Dia tahu dengan kelemahan dirinya dan dia memahami kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Wa aqamus shalah, bacaannya bukan sekedar bacaan tanpa memahami. Tapi bacaan Al-Quran itu mengantarkan dia untuk mendirikan sholat. Bacaan Quran itu membuat dia bangkit menjawab panggilan Allah Azza wa Jalla. Karena banyak orang membaca Al-Quranul Karim, tapi sepertinya bacaannya tidak merubah apapun dari diri. Sedangkan di sini Allah sebutkan nih orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, wa aqamus shalah, dia mengamalkan apa yang dia baca, dia mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka membelanjakan apa yang kami rizkikan kepada mereka. Mereka bersedekah, mereka berinfak sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Orang tuh kalau ikhlas, insya Allah kapanpun bersedekah, nggak nunggu banyak orang, nggak ada orang pun dia datang ke masjid, masya Allah, dia masukkan tuh uang di kotak kamu, nggak ada orang. Ada orang pun dia tetap bersedekah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan, perniagaan yang tidak merugikan. Ini fadilah Al-Qur'an jemaah.
Al-Quran itu akan menjadi sesuatu yang memberikan syafaat kepada antum. Tatkala toko yang antum bikin ditinggalkan, tatkala usaha yang antum bina antum tinggalkan, lalu antum masuk ke liang lahat, siapa yang mendampingi antum di sana? Siapa yang kelak akan mendampingi antum ketika antum melewatin sirat yang berada di atas neraka jahannam? Quran yang antum baca, yang antum amalkan, yang antum wujudkan dalam kehidupan ini, itu yang akan membantu kita. Tapi sebaliknya, Quran itu malahan bisa menjadi penuntut kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi pembela dirimu, namun juga bisa menjadi penuntut untuk diri. Maka kembali kita mengkaji Al-Quran Karim. Kita sampai kepada surah Al-Qadar. Mungkin bisa dibaca. Fadhol. Kitab Tafsir Al-Lubab karya Abdullah bin Muhammad Al-Syekh. Surah 97, Surah Al-Qadar, 5 ayat, Surah Makkiyah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairun min alf shahr. Tanazzalu al-malaikatu wa ar-ruhu fiha bi-idhni rabbihim. Jemaah rahimakumullah, kita tuh kalau enggak bulan Ramadan jarang mendengar imam baca surah Al-Qadar. Jarang sekali. Seakan-akan ayat ini hanya dibaca atau surat ini dibaca di bulan Ramadan. Padahal kita tahu surat ini turun di Mekah sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Surat ini sudah turun di Mekah. Jadi antum kalau sholat membaca Al-Qadar itu enggak masalah. Jangan sampai antum berpikir sekarang kan bukan Ramadan, masa saya membaca. Allah Azza wa Jalla menurunkan surat ini di Mekah untuk menjelaskan keutamaan Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena kita mengetahui orang-orang musyrikin mendustakan bahwa Al-Qur'an ini dari omongan. Mereka enggak percaya. Oleh karena itu mereka membuat tuduhan-tuduhan tanpa alasan. Mereka mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam penyihir, yang beliau baca adalah mantra-mantra yang membuat orang bisa tunduk, tersihir, atau beliau adalah dukun.
yang memberikan informasi tentang hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi. Mereka juga mengatakan Quran ini syair. Tapi ternyata orang-orang musyrikin ketika ditantang untuk mendatangkan satu surat yang seperti Al-Qur'anul Karim, mereka enggak bisa. Maka Allah sebutkan kedudukan Al-Qur'anul Karim. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menceritakan, beliau menyebutkan sebuah hadis yang mungkar. Hadis itu berkaitan dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ketika Hasan memberikan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah agar tidak terjadi pertumpahan darah kembali, datang tuh orang-orang mengatakan kepada Hasan, engkau telah mencoreng nama umat Islam, engkau telah mengecewakan. Lalu Hasan mengatakan, diam, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qadar ini yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian dikatakan, yang Allah berikan kepada Nabi itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah masa kekuasaan Bani Umayyah. Ini kalau pakai ilmu cocok logi, bisa dicocok-cocokkan. Tapi hadisnya secara sanadnya dhaif. Yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar adalah Al-Qur'anul Karim, bukan kekuasaan dunia. Coba kita akan baca bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan karena baik Allah. Allah memberitahukan bahwa Dia menurunkan Al-Qur'an pada waktu Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang penuh berkah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada suatu malam yang penuh berkah. Quran surah Al-Dukhan ayat 44. Itulah Lailatul Qadar pada bulan Ramadhan, yang secara implisit ia disebut dalam firman Allah Jalla wa'ala berikut, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Barakallahu fikum ahibati fillah. Yang Allah turunkan di malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, itu artinya malam Qadar. Apa artinya Al-Qadar? Apa artinya jemaah? Al-Qadar itu punya dua makna. Makna yang pertama adalah kemuliaan. Jadi kami menurunkan di malam kemuliaan. Ya bagaimana tidak? Di malam itu turun malaikat-malaikat Allah ke bumi dan memenuhi bumi. Bagaimana tidak disebut malam kemuliaan? Sejak turunnya Al-Qur'an Karim, perjalanan umat manusia berubah. Mereka yang tenggelam dalam kesesatan sehingga bebatuan disembah, mereka yang hidup dalam kehinaan, sejak turunnya Al-Qur'an Karim terangkat umat manusia, maka itu malam kemuliaan. Dan makna yang kedua adalah malam ketentuan. Al-Qadar bimakna takdir. Ini berdasarkan yang di surat At-Tuhan ayat 3, Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin,
fiha yufraku kullu amrin. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini pada malam yang penuh dengan berkah. Kami benar-benar memberikan peringatan. Nggak ada lagi alasan orang untuk hidup dalam kesesatan, padahal Al-Qur'an ada di hadapan dia. Kalau antum lihat jemaah, ada orang-orang yang tersesat dalam kehidupan ini, yang tidak tahu jalan kebenaran, padahal Al-Qur'an ada di hadapannya. Dia itu seperti tikus yang mati kelaparan di lumbung padi. Gimana itu bisa mati kelaparan? Padahal di hadapannya ada Al-Qur'an. Fiha yufraku kullu amrin. Pada malam itu ditetapkan semua urusan yang penuh dengan hikmah. Kapan Lailatul Qadar terjadi? Di bulan Ramadan. Kenapa perlu ditegaskan di bulan Ramadan? Karena ada orang-orang yang berpandangan malam ketentuan itu, malam takdir, takdir setahun itu bukan di bulan Ramadan. Tapi kapan? Kapan? Bukan Rajab. Syaban. Nisfu Syaban. Ada yang berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar, malam penentuan, malam takdir itu terjadi pada nisfu Syaban. Sehingga kita melihat bagaimana orang-orang menghidupkan nisfu Syaban. Padahal sejatinya Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. Kebanyakan hadis-hadis yang berkaitan dengan nisfu Syaban dhaif. Kalaupun ada yang disahihkan oleh sebagian ulama berkaitan dengan diampuninya dosa orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan dan tidak menyimpan kedengkian, tapi malam ketentuan itu Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. Seharusnya orang-orang itu menghidupkan Lailatul Qadar yang di bulan Ramadhan lebih dari apa yang mereka lakukan di nisfu Syaban. Tapi ternyata kita melihat orang di 10 hari terakhir bulan Ramadhan tidak terlalu bersemangat, bahkan mulai kendur semangat disebabkan sudah mendekati Idul Fitri. Mereka sudah berpikir bagaimana baju baru, rumah baru, makan yang enak, lupa untuk berburu Lailatul Qadar. Allah mengatakan Lailatul Qadar itu syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ibnu Abbas dan juga ulama yang lainnya mengungkapkan Allah menurunkan Al-Qur'an itu sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian ia diturunkan secara bertahap sesuai dengan konteks realitanya dalam kurun waktu 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Apa maksudnya Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar? Padahal kita tahu Quran itu turun selama 23 tahun. Turun di bulan Syawal, turun di bulan Dzulqa'dah, turun di bulan Dzulhijjah, turun di bulan Muharram, turun di bulan Safar. Sepanjang tahun Quran itu turun. Terus apa maksudnya diturunkan, kami menurunkannya pada Lailatul Qadar? Ada riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan bisa diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini pendapat yang pertama. Setelah itu turun sesuai dengan kejadian-kejadian, momentum-momentum yang memang tepat untuk diturunkan Al-Qur'an. Pendapat yang kedua, makna inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, maknanya permulaan turunnya Al-Qur'an.
Jadi Iqra yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu turunnya pada Lailatul Qadar. Awal turunnya Al-Qur'an. Setelah itu, ya turun di bulan-bulan di waktu-waktu yang berbeda-beda. Dan subhanallah, ini menunjukkan turunnya Al-Qur'an secara bertahap ini menunjukkan bahwa memperbaiki manusia memerlukan proses. Enggak sekaligus orang itu jadi baik. Kita bisa lihat ayat-ayat tentang perintah sholat kapan turun? Apakah setelah sholat langsung turun puasa? Enggak. Masih nunggu bertahun-tahun tuh. Sampai kota Madinah kira-kira 4-5 tahun baru turun puasa. Kemudian kewajiban untuk meninggalkan khamr, diharamkan khamr. Itu pun bertahap. Maka kita tatkala berdakwah, tatkala menyampaikan sesuatu kepada saudara kita juga perlu tahapan-tahapan tersebut. Biar kuat dulu imannya, sampaikan hukum yang selanjutnya. Sampaikan hukum yang selanjutnya. Sehingga itu bisa melihat bagaimana kokohnya iman para sahabat. Karena dengan tahapan-tahapan itu mereka menjadi pohon yang kokoh. Dan karena datang badai menerjang, mereka tetap. Tapi kalau kita tidak memiliki asas yang kuat, maka mudah terpengaruh. Maka maksud diturunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar itu bisa jadi seperti pendapat Ibnu Abbas dan pendapat yang kedua yang dikuatkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya maksudnya awal diturunkannya Al-Qur'an yakni Iqra turunnya di bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Tafadhol. Selanjutnya, dengan mengagungkan keberadaan Lailatul Qadar yang Dia jalla wa ala khususkan dengan penurunan Al-Qur'an azim padanya, Allah berfirman, "Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadr khairum min alf syahr." Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ketika malam kemuliaan itu menyerupai ibadah selama 1000 bulan, maka ditegaskan di dalam kitab As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang bangun untuk mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan akan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Barakallahu fikum. Jamaah, Allah mengatakan, "Wa ma adraka ma lailatul qadar." Ini sebuah ungkapan yang sering dipakai di dalam Al-Qur'an kan, agar orang itu mendengarkan al-qari'atu man qari'a wa ma adraka man qari'a. Apa yang kamu tahu tentang al-qari'ah? Apa yang kamu pahami tentang Lailatul Qadar? Kita harus dapat mengambil pelajaran. Kalau kita ngomong sama anak kita, ngomong sama orang, sebelum memberikan penjelasan, coba ditanya dia, supaya dia konsentrasi dengan apa yang akan disampaikan. Lalu Allah sebut, Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Ketika orang mulai serius ditanya tentang, kau tahu gak Lailatul Qadri? Mungkin dia gak tahu, maka dia ingin tahu. Maka disebutkan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Apanya yang lebih baik dari 1000 bulan?
Al-Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tafsir Sa'di, beliau menjelaskan bahwasanya al-amal fiha, beramal di Lailatul Qadar ini lebih mulia pahalanya dibandingkan dengan 1000 tahun, 1000 bulan, Allah. 1000 bulan antum beramal di sana tanpa ada Lailatul Qadar. Beliau menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar itu bukan untuk sholatnya saja. Karena sering muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana orang yang datang bulan? Mungkinkah dia meraih Lailatul Qadar? Bagaimana orang yang sepuh, yang sakit, gak bisa sholat tahajud, gak bisa sholat terawih, mungkinkah dia meraih Lailatul Qadar? Bagaimana dengan seorang musafir yang dalam perjalanan, mungkinkah dia meraih Lailatul Qadar? Mungkin. Jadi beramal di malam itu, baik dengan sedekah, baik dengan membaca Al-Qur'an Karim, baik dengan berzikir, baik dengan berdoa. Jadi bukan hanya sholatnya saja. Adapun tentang sholat, ada fadilah tersendiri yang disebutkan di hadis yang baru saja dibaca. Ini berkaitan dengan man qama lailatul qadr. Barang siapa yang bangun pada Lailatul Qadar sholat imanan wahtisaban, dia melakukan itu karena dorongan iman. Ini jemaah, kalau bicara niat beramal itu sangat menentukan antum dapat pahala atau tidak. Ada orang yang gak beramal dapat pahala amalan. Ada orang yang beramal tapi dapat dosa dari amalan. Kok bisa seperti itu? Niat. Ada orang gak berangkat umroh tapi dapat pahala umroh. Ada orang gak berangkat haji tapi dapat pahala haji. Tapi ada orang berangkat haji, pulang jadi koreknya api neraka karena riya melaksanakan. Maka Allah tekankan yang membuat orang itu melaksanakan ibadah imanan, karena beriman dia sama Allah Azza wa Jalla. Dia beriman dengan hari pembalasan. Dia beriman bahwa kelak dunia ini akan hancur dan dia akan disidang oleh Allah Azza wa Jalla. Wahdisar. Antum datang kajian pun harus imanan wahtisaban. Kenapa antum duduk di tempat ini? Kenapa coba? Ya biar ramai lah Ustaz. Ana lihat masih ada tempat-tempat kosong, jadi ana datang untuk supaya kelihatan ramai. Mungkin ada orang yang seperti itu. Tapi ada orang, ana datang ke tempat ini karena ana menuntut ilmu. Dan anak tahu majelis ilmu itu malaikat-malaikat turun mengelilingi majelis ilmu itu. Dan anak beriman bahwa di majelis ilmu itu akan turun sakinah, akan datang rahmat meliputi mereka, dan Allah akan nyebut-nyebut mereka di sisi malaikat-malaikat. Wahdi sahabat, berharap pahala. Katanya orang yang habis dari majelis ilmu itu, Allah akan mengatakan kepada mereka, kumu maghfur lakum, kalian bangkit, sudah pulang ke sana ke rumah kalian, dosa-dosa kalian sudah diampuni. Itu yang mendorong orang datang ke majelis ini. Ini yang mendorong orang untuk sholat di malam Lailatul Qadar atau di waktu Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dia akan dapat apa? Ghufira lakum ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa dia yang masa lalu.
Jamaah rahimakumullah, kalau disebutkan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ini berapa tahun? Berapa tahun jamaah? Kira-kira 83 tahun 4 bulan. Bayangin. Antum kalau kata bos, kalau kamu bekerja hari ini, saya kasih gaji kamu gaji 1000 bulan. Tapi jangan pulang, lembur 10 hari. Kira-kira mau dia enggak? Gaji 1000 bulan, kata dia, bismillah. Jangan 10 hari bos, 2 bulan. Orang tuh merantau, ninggalkan keluarganya, istrinya 2 tahun, dapat gaji berapa? Gaji 2 tahun. Ini satu malam dapat gaji 1000 bulan. Tapi karena pahalanya di akhirat, kurang tertarik orang-orang tadi. Subhanallah. Aku mau pahala di dunia. Kira-kira kalau orang Lailatul Qadar itu dikasih gaji 1000 bulan. Kalau anggaplah orang yang iktikaf di masjid 10 hari terakhir dapat duit 1 miliar. Anggap 1 bulan 1 juta, kalau 1000 bulan berapa juta? 1000 juta. Iya, 1 miliar. Kira-kira antum bahagia enggak? Bahagia enggak? Susah. Lumajang tutup. Mau dibuat apa duit antum? 1 miliar. Antum berangkat ke toko, orang toko ngomong, ah, buka tokonya, saya mau beli, saya bawa duit. Kata yang punya toko, alhamdulillah saya banyak duitnya, baru dapat 1 miliar. Antum ke pasar, gak ada yang jualan di pasar. Semua orang punya duit berapa? 1 miliar. Terus mau diapakan duitnya sama antum? Antum di rumah, gasnya habis. Datang ke toko mau beli gas, gak jualan gas. Saya kasih 1 juta, 1 apa? 1 tabung. 1 tabung, gak perlu, saya ini duit banyak. Mau beli beras, sampai mau nanam. Orang tinggal nunggu, Lailatul Qadar kata dia, anak iktikaf 1 bulan dapat 1 miliar. Tapi subhanallah, Allah tidak memberikan pahalanya di dunia. Bukan di rumah uang, karena di sini tempat beramal. Nanti di akhirat, antum nggak perlu sama uang. Allah memberikan segala kenikmatan. Sedangkan di dunia, uang itu hanya alat tukar. Kita itu perlu beras untuk hidup. Kita perlu listrik. Kita perlu kendaraan, bensin, semua. Ketika semua orang pegang uang, terus siapa yang mau kerja? Antum pulang pengajian dapat 10 juta. Lalu antum buka restoran sebelah. Nanti buka restoran. Saya baru pengajian juga 10 juta. Enggak ada buka restoran. Maka Allah SWT memberikan pahala dari akhir. Barakallahu. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-idzni rabbihim min kulli amr." Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Yakni banyaknya malaikat yang turun pada malam ini karena banyaknya berkah yang terdapat padanya. Bahwasannya para malaikat itu selalu turun bersamaan dengan turunnya berkah, sebagaimana mereka senang untuk turun pada saat Al-Quran dibaca. Selain itu, para malaikat ini Allah akan mengelilingi halaqah-halaqah zikir, yakni majlis ilmu. Lantas meletakkan sayap mereka untuk mencari ilmu dengan penuh kejujuran sebagai bentuk penghormatan terhadapnya. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Malaikat yang turun pada Lailatul Qadar itu seperti jumlah butiran kerikil yang ada di muka. Mereka turun bawa berkah. Oleh karena itu malaikat itu enggak akan masuk ke rumah
Jadi kalau malaikat enggak mau masuk ke rumah, berarti rumah itu enggak berkah. Seperti rumah yang ada patungnya, rumah yang ada gambar-gambar yang diharamkan, malaikat enggak masuk. Maka kalau ada orang mengatakan enak kalau malaikat enggak masuk, jadi saya enggak dicatat kalau berbuat dosa. Itu malaikat rahmat yang enggak masuk. Malaikat pencatat, terus pencatat amalan. Dan subhanallah jemaah, berkaitan dengan malaikat-malaikat yang turun membawa berkah, membawa rahmat ini, bagaimana rasanya ketika makhluk yang tercipta dari cahaya memenuhi bumi? Maka ya, para ulama ketika berbincang tanda-tanda Lailatul Qadar itu, di pagi harinya mentari terbit enggak menyengat sinar karena malaikat-malaikat sedang naik kembali ke atas. Dan malaikat tercipta dari cahaya. Cahaya mentari itu menabrak cahaya-cahaya malaikat yang sedang naik ke atas. Subhanallah. Itu kemuliaan Lailatul Qadar yang disebutkan lebih baik dari sini. Kemudian disebutkan di sini bahwa malaikat turun pada saat Al-Quran dibaca. Ingat kisahnya sahabat Nabi yang bernama Usaid bin Khudair. Ketika dia sedang sholat di halaman rumahnya, di situ ada anaknya, di situ ada kuda milik dia. Dia sholat, dia baca Al-Quran Al-Karim, tahu-tahu kuda itu berputar-berputar terus sampai dia takut, kuda itu menginjak anaknya. Ketika dia berhenti membaca Quran, gerakan kuda itu pun terhenti. Dia baca Quran lagi, kuda itu berputar terus. Kemudian setelah dia salam, dia melihat ternyata ada seperti lampu-lampu yang turun ke rumahnya. Keesokan harinya Usaid bercerita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kalau engkau baca sampai subuh, orang-orang itu akan melihat cahaya yang ada di atas rumah. Jadi antum ketika ingin cari berkah, baca Quran. Ingat, baca, fahami, tadabburi dan amal. Kemudian malaikat turun di majelis ilmu. Maka majelis ilmu itu tempat yang penuh dengan berkah. Usahakan setiap pekan, kalau bisa tiap hari untuk memajelis ilmu, masya Allah. Tapi kalau nggak mampu tiap hari, tiap pekan, ada waktu khusus hadir di majelis ilmu. Pulang bawa berkah. Kalau nggak bisa tiap pekan, sebulan sekali, bawa keluarganya, bawa anak. Kadang-kadang orang kan mengatakan, saya mau cari berkah, Pak Ustaz, datang ke majelis. Karena di situ para malaikat sedang turun. Barakallahu fiik. Nah, sedangkan mengenai roh telah dijelaskan sebelumnya di dalam tafsir surah An-Naba ayat ke-38. Wallahu a'lam. Nah, yang dimaksud dengan ruh adalah Jibril alaihissalam, yang disebut Ruhul Qudus. Jibril alaihissalam turun. Setiap Lailatul Qadar Jibril turun. Kita tahu tugas Jibril ini adalah menjadi penyampai wahyu dari Allah kepada utusan-utusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Jibril memiliki waktu turun yang rutin ke muka bumi ini pada Lailatul Qadar. Dan Jibril itu adalah Sayyidul Malaikat. Ketika Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam ditanya sama orang Yahudi, siapa malaikat yang turun kepadamu? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, Jibril. Apa kata orang Yahudi? Dzaka aduul yahud minal malaik. Itu musuhnya Yahudi. Jadi malaikat-malaikat yang jadi musuhnya Yahudi, Jibril alaihissalam. Ya sayyidul malaik. Bagaimana Allah menurunkan Jibril pada Lailatul Qadar? Berkah. Tapi Jibril pernah turun dengan azab.
seperti turunnya Jibril ketika menghancurkan kaumnya Nabi Lut alaihi salam, turun Jibril. Tapi ketika itu turunnya dengan azab, sedangkan di Lailatul Qadar turunnya dengan berkah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Naam. Ihwal firman-Nya Jalla wa Ala min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Bahwasannya Mujahid berkata, malam kesejahteraan untuk mengatur semua urusan. Nah, tadi disebutkan bahwasanya makna Lailatul Qadar malam kemuliaan dan malam takdir. Jadi takdir itu ada yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu ditulis 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50 ribu tahun awal yang Allah ciptakan itu pena. Lalu Allah mengatakan kepada pena tersebut, "Untuk tulis." Lalu pena itu bertanya, "Wa ma aktu?" Apa yang aku tulis? "Untuk ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulis semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Itu takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian ada takdir yang seumur hidup. Kapan? Ditulis oleh malaikat ketika umur jabang bayi 120 hari. Itu takdir seumur hidup. Tiap orang punya takdir masing-masing, ditulisnya ketika itu umur 120 hari. Dan kalau bicara takdir, subhanallah, Allah tulis rezekinya nih orang. Antum pernah lihat orang sakit tahu-tahu sembuh? Sembuh. Keluarganya senang bahagia. Lalu ditanya dia ini, "Abah, abah kepingin apa, abah?" Kata dia, "Abah kepingin jus mangga." "Oh, tenang abah, belikan jus mangga." Kasih minum jus mangga, mati. Kenapa? Ternyata ada rezeki dia yang belum dia minum. Dia gak bakalan mati sampai rezekinya habis. Dalam catatan itu ada rezeki segelas jus mangga. Maka dia harus bangun dari komanya, bangun dari sakitnya, minum setelah itu. Dan banyak kejadian. Itu takdir yang ditulis pada waktu 120 hari. Dan ini sebenarnya 120 hari itu mengambil dari yang 50 ribu tahun sebelum ciptakannya langit dan bumi, yang dilakukan. Kemudian dari sana ada takdir tahunan yang ditulis ditetapkan pada Lailatul Qadar. Yang disebutkan di sini, salam tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Semua urusan tahun itu ditetapkan pada Lailatul Qadar. Sudah kita akan mendengarkan azan kemudian salat sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan jemaah. Semoga Allah memberkahi waktu kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sedang Sa'id bin Mansur berkata, Isa bin Yunus memberitahu kami, Al-A'mas memberitahu kami dari Mujahid, yakni mengenai ayatnya Salamun Hiya, malam itu penuh kesejahteraan. Ia mengatakan ia aman, di mana pada waktu itu syaitan tidak dapat melakukan satu kejahatan atau melancarkan gangguan pun. Sedangkan Qatadah dan ulama lainnya mengatakan pada saat itu semua urusan diputuskan, berbagai ajal dan rezeki juga ditetapkan, seperti firman-Nya, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Disebutkan bahwasanya pada malam itu, malam keselamatan,
malam yang aman dari gangguan setan. Kita tahu semua dari sejak masuk bulan Ramadan, setan-setan itu dibelenggu. Dan pada malam Lailatul Qadar setahun, maka semakin ketat penjagaan kepada setan sehingga mereka tidak dapat melakukan apa yang biasa mereka kerjakan pada hari-hari sebelumnya. Sampai kapan? Hatta matu'il fajr, sampai terbitnya fajar. Artinya ketika terbit fajar, maka malaikat-malaikat mulai mereka terbang meninggalkan dunia menuju ke tempat asal mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang penduduk langit di jemaah yang pada malam Lailatul Qadar mereka turun semuanya. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Aqtis sama wa qalaha anta'il." Langit itu merintih dan pantas langit itu merintih. "Ma min mawdi arba'i asabi." Tidak ada satu tempat di langit yang seluas empat jari ini au syibr atau sejengkal, illa wa malakun waqifu jabhatahu. Malaikat di situ ada malaikat yang sedang meletakkan dengan dan di malam Lailatul Qadar pada waktu Lailatul Qadar mereka turun. Kemudian pada pagi harinya mereka semua naik ke tempat asal mereka. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat agung untuk malam tersebut. Baik, foto. Penjelasan. A. Adakah Lailatul Qadar pada umat-umat terdahulu? Para ulama berbeda pendapat apakah Lailatul Qadar itu terdapat pada umat-umat terdahulu ataukah ia merupakan keistimewaan bagi umat ini. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Abu Mus'ab Ahmad bin Abi Bakar As-Suhri menukilkan Malik memberitahu kami bahwa disampaikan kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya atau apa saja yang dikehendaki Allah mengenai hal tersebut. Seakan-akan umur umat beliau ini, umat Islam, terlalu pendek untuk bisa mencapai amal yang telah dicapai oleh umat lainnya dalam hal panjangnya umur. Kemudian dia memberinya Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan dan telah disandarkan pula dari sisi lain. Dan apa yang dikemukakan oleh Malik ini menunjukkan pengkhususan Lailatul Qadar pada umat Islam. Juga telah dinukil oleh salah seorang imam mazhab Asy-Syafi'i dari jumhur ulama, wallahu a'lam. Sungguh kebenaran hakiki hanya Allah yang mengetahuinya. Dan Al-Khattabi meriwayatkan ijma' padanya dan dinukilkan oleh Ar-Razi secara tegas dari pendapat tersebut. Adapun yang ditunjukkan oleh hadis bahwa Lailatul Qadar itu juga terdapat pada umat-umat terdahulu seperti umat kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Jadi memang para ulama membicarakan apakah Lailatul Qadar hanya kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW atau umat-umat sebelumnya juga sudah ada Lailatul Qadar. Karena kita tahu kalau bicara bulan Ramadhan, penentuan jumlah bulan itu 12 bulan itu sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi. Maka sebagian berpendapat Lailatul Qadar itu ada sejak dahulu. Sehingga semua umat itu punya Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar. Tapi ada pendapat lain, bahkan dikatakan pendapat jumhur ulama bahwa Lailatul Qadar adalah keutamaan khusus buat umat Nabi Muhammad alaihissalam karena umur mereka pendek. Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun umurnya? Dakwahnya saja 950 tahun. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam? Bagaimana dengan nabi-nabi selanjutnya?
dan umur umat itu kemudian menjadi pendek seperti umur umat Nabi Muhammad alaihissalam, yang kata beliau mengatakan a'malu ummati baina 60 wa 70, umur umatku itu antara 60 sampai 70, wa aqalluhum man yajuzu dzalika, sedikit yang lewat dari sana. Kemarin anda membaca ada seorang wanita mendapat rekor wanita tertua di masa sekarang ini. Berapa umurnya? 119 tahun. Itu sudah rekor. Nabi Nuh dakwanya saja 950 tahun. Makanya mengatakan itu sebuah kekhususan. Ada sebagian ulama yang berusaha untuk menggabungkan adanya penjelasan Lailatul Qadar itu sudah ada sejak dahulu. Mereka berpendapat memang sudah ada sejak dahulu, tapi hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad alaihissalam ketika mereka diberitahu kapan meraih Lailatul Qadar dan beramal di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. Maka kita nih jemaah yang sudah pendek umurnya, tolonglah memanfaatkan waktu dengan baik, khususnya di bulan Ramadan. Kita perlu punya proyek bulan Ramadan, proyek meraih Lailatul Qadar. Antum dapat melihat kalau ada Olimpiade, sebelumnya ada Asian Games di Jakarta, sekarang kalau nggak salah akan ada PON. Bagaimana persiapan umat manusia di Indonesia untuk dapat medali emas? Berjuang mereka, dan perjuangan mereka itu bukan pada saat lomba, bukan. Berbulan-bulan sebelumnya sudah mempersiapkan diri. Maka kita yang ingin meraih Lailatul Qadar perlu adanya persiapan. Sejak kapan? Ya sejak sekarang. Kita ini sudah kurang 100 hari dari bulan Ramadan. Malam ini malam 21 insyaallah. 21 Jumadal Ula. Setelah Jumadal Ula bulan apa? Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Enggak sampai 100 hari kita akan masuk ke bulan Ramadan. Maka dia persiapan. Kemarin ada yang kirim ke ana flyer. Tulisannya tinggal 100 hari lagi bulan Ramadan. Antum sudah mulai puasa Senin Kamis. Mulai baca Qur'annya, zikirnya. Karena itu juara-juara, kalau antum lihat, tanyakan kepada mereka yang jadi juara. Latihannya bagaimana, Mas Allah? Tiap hari latihan pagi sore. Antum lihat pemain-pemain bola itu, apa main bolanya langsung pada hari permainan bola. Tiap hari latihan, minum jamu, lari. Masya Allah. Kita pun perlu minum jamu untuk persiapan bulan Ramadan. Fadhlan. B. Malam keberapa Lailatul Qadar turun? Ada juga yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada malam ke-21. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata Rasulullah SAW pernah beriktikaf pada 10 pertama dari bulan Ramadan. Lalu juga pernah beriktikaf bersama beliau, lalu Jibril mendatangi beliau seraya berkata, sesungguhnya apa yang kamu minta sudah berada di depanmu. Oleh karena itu beriktikaflah pada 10 pertengahan. Maka kami pun beriktikaf bersama beliau. Lalu Jibril mendatangi beliau dan berkata, sesungguhnya apa yang kau minta sudah ada di depanmu. Kemudian Rasulullah SAW berdiri guna menyampaikan khutbah pada pagi hari ke-20 dari bulan Ramadan seraya mengatakan, barang siapa yang beriktikaf bersamaku
maka hendaklah ia pulang kembali, karena sesungguhnya aku telah melihat Lailatul Qadar, dan sesungguhnya aku melupakannya, serta sesungguhnya ia berada pada 10 terakhir pada malam ganjil. Lalu aku melihat seakan-akan aku bersujud di tanah dan air. Sebagaimana diketahui bahwa pada waktu itu atap masjid masih berupa pelepah kurma dan kami tidak bisa melihat sesuatu di langit. Lalu Lailatul Qadar itu datang secara tiba-tiba sehingga hujan turun menyiram kami. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat bersama kami sehingga aku melihat bekas tanah serta air pada dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan demikian sebagai bentuk pembenaran diri beliau. Barakallahu fiikum. Jadi kita bisa melihat Lailatul Qadar itu sudah ada sejak di kota Mekah. Sudah Allah sebutkan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Tentang bagaimana meraih ini yang dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Beliau i'tikaf 10 awal Ramadan. Kemudian dapat informasi lagi dari Jibril, Lailatul Qadar di hadapan yang kau cari itu bukan di 10 hari awal, 10 hari pertengahan. Kemudian dikatakan lagi ada di 10 hari yang selanjutnya di akhir Ramadan. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sesungguhnya aku telah melihat Lailatul Qadar. Melihat dalam mimpi. Beliau memerintahkan kepada para sahabat yang pulang ke rumahnya untuk kembali ke masjid. Bukan untuk pulang ke rumahnya. Selesai sudah. Karena di 10 awal suruh melanjutkan. 10 kedua disuruh melanjutkan lagi. Nabi bermimpi melihatnya. Dan aku lupa. Cuma beliau menyebutkan ketika itu aku sujud di atas tanah sama air. Maka di sini disebutkan, ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia menceritakan bahwasanya dia melihat ketika malam itu turun hujan dan Nabi alaihissalatu wassalam sujud di atas tanah dan air. Itu pertanda itulah malam Lailatul Qadar yang Nabi melihat dalam mimpinya sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan. Lantas dalam sebuah lafaz disebutkan, yaitu pada pagi hari ke-21, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab As-Sahihaini, Asy-Syafi'i berkata, hadis ini termasuk riwayat yang paling sahih dari riwayat-riwayat mengenai hari. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan malam 21, kejadian itu malam 21. Jadi Lailatul Qadar itu adanya di malam 21. Baik, ada riwayat lain yang mengatakan, lanjutkan. Tapi ada juga yang mengatakan malam ke-23. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Unais dalam kitab Sahih Muslim sedang siang atau redaksinya berdekatan dengan riwayat Abu Sa'id wallahu a'lam. Ada juga yang mengutarakan malam ke-25. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabat, "Iltamisuha fil ashr awakhir min Ramadan, fi tasi'atin tabqa, fi sab'atin tabqa, fi khamisatin tabqa." Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, pada 9 hari yang tersisa, pada 7 hari yang tersisa, pada 5 hari yang tersisa. Banyak orang yang menafsirkannya sebagai malam-malam ganjil dan yang lebih jelas dan lebih populer. Ulama lain membawanya kepada malam-malam genap. Demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id dalam kitab sahihnya bahwa dia membawanya pada hal tersebut. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Nah, ternyata ada sebagian ulama yang menafsirkan hadis tadi, 9 yang tersisa itu malah di malam genap. Malam 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi mereka menganggap itu suruh cari di malam-malam genap. Tapi tidak sahih, yang sahih itu di malam-malam ganjil.
Berdasarkan tadi hadis yang malam 21, malam 23, malam 25. Dan Nabi alaihissalam menyuruh kita mencari. Dan ternyata beliau dalam pencariannya tidak mencari di malam-malam ganjil saja, tapi beliau mencari full di 10 hari, di malam ganjil dan di malam genap. Maka kita pun kalau mencari Lailatul Qadar sudah 10 hari terakhir, garap pokoknya, insya Allah dapat Lailatul. Nah, lanjut. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27. Hal tersebut didasarkan pada hadis Muslim di dalam sahihnya dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia adalah malam ke-27. Selain itu ada juga yang mengutarakan bahwa Lailatul Qadar itu terdapat di malam ke-29. Imam Ahmad bin Hanbal menukilkan dari Ubadah bin As-Samit bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Lailatul Qadar. Lalu pertanyaan tersebut dijawab oleh beliau, "Fi Ramadhana faltamisuha fi al-ashr al-awakhir, fa innaha fi witr fi 21 aw 23 aw 25 aw 27 aw 29 aw fi akhir lailah." Pada bulan Ramadan, carilah ia Lailatul Qadar di malam 10 terakhir karena ia ada di malam ganjil. Malam ke-21 atau ke-23 atau ke-25 atau ke-27 atau ke-29 atau pada malam terakhir. Barakallahu fikum. Nih jemaah. Renungkan hadis. Biasanya orang itu kalau sudah malam terakhir dari tiga, kalau Ramadannya 30 hari, ini sudah masuk malam 29 kayaknya sudah laku. Dia pulang. Padahal dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan au fi akhir lailah, atau di akhir malam Ramadan. Makanya kalau mencari Lailatul Qadar itu totalitas. Jadi kalau antum mau cari sampai selesai Ramadannya. Kapan Ramadan selesai? Tenggelamnya matahari bulan Ramadan. Kalau Ramadannya 30 hari, jadi malam 30 itu jangan diremehkan. Soalnya kadangkala orang ngobrol kayaknya malam 21. Itu yang bangun malam 21. Yang sholat malam 23 mengatakan kayaknya malam 23. Atau enggak sholat waktu 23 itu. Anak rasa 23. Yang satu ngomong 25. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pendapat yang lebih benar, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Karena ada yang berpendapat malam 27 saja. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Mungkin harapan besar malam 27, tapi bisa jadi berpindah malam 21. Bisa lagi berpindah di malam 29. Maka tugas kita berjuang dan berusaha. Baik, mungkin bisa langsung berpindah ke halaman 425 dan masih berkait dengan pendapat ini. 425. Ya. Pendapat ini disandarkan pada hadis di dalam kitab As-Sahihaini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya ada beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Lailatul Qadar melalui mimpi pada malam ke-27 dari bulan Ramadan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Ara ru'yakum qad tawaqa'at fi sab'il awakhir, faman kana mutaharriha falyataharriha fi sab'il awakhir." Aku melihat mimpi kalian telah terjadi pada malam 7 terakhir. Karena itu, barang siapa yang ingin memperolehnya, maka hendaklah dia mengejarnya pada 7 malam terakhir. Nah, artinya sabda Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan Lailatul Qadar banyak. Kalau dikumpulkan semuanya, maka cari di 10 hari. Mana yang lebih harus semangat? 7 hari terakhir. Karena biasanya 7 hari terakhir ini mulai tambah lemes.
malam 21 semangat, malam 22, 23 mulai, malam 25 mulai bikin kue, mulai belanja baju, mulai ini itu. Makanan yang ada setelah pesan lebih menekankan di 7 hari terakhir. Bukan hanya di ganjil kita lebih semangat, tapi di genapnya pun kita tetap berusaha mencari dari tempat itu. Sampai finish. Kapan finishnya? Ya selesainya Allah. Barakallahu fiik. Dan masih terkait dengan penentuan malam Lailatul Qadar tadi, bahwasannya kita disunahkan guna memperbanyak doa di sepanjang waktu dan di seluruh hari pada bulan Ramadan. Perbanyaklah doa pada 10 malam terakhir di bulan yang suci ini. Kemudian pada malam-malam ganjil lebih diutamakan lagi. Yang disunahkan dalam anjuran banyak berdoa tersebut adalah membaca doa berikut ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai maaf, karenanya berikanlah maaf kepadaku. Yang demikian itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Buraidah bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Wahai Rasulullah, jika aku bisa mendapati Lailatul Qadar, apa doa yang sebaiknya aku panjatkan?" Beliau menjawab, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai maaf, karenanya berikanlah maaf kepadaku. Dan diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah serta Al-Hakim di dalam Mustadraknya, dan dia mengatakan hadis ini sahih dengan syarat sahihaini Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat tersebut dinukil juga oleh An-Nasa'i. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan Lailatul Qadar, bagaimana mencarinya dengan sholat malam, dengan baca Quran, dengan bersedekah, dengan berzikir, dengan baca doa. Kita tuh baca doa sepanjang Ramadan. Tapi di malam-malam Lailatul Qadar khususkan waktu untuk berdoa. Baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Malam Lailatul Qadar minta maaf sama Allah. Itu yang paling utama. Minta rizki boleh Ustaz, boleh. Tapi usahakan antum minta maaf sepanjang tahun antum sibuk cari rizki, cari dunia. Malam itu antum minta maaf sama Allah Azza wa Jal, karena menghabiskan waktu dengan hal-hal yang mungkin kurang berguna. Dan kita banyak melakukan dosa. Makanya doa yang paling mulia yang dibaca pada malam Lailatul Qadar, tapi doa apapun diperbolehkan untuk dibaca. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin ada beberapa waktu untuk dibacakan pertanyaan. Soal awal. Bismillah Ustaz, mau tanya, apakah dendam atau benci sama orang bisa menghalangi amalan-amalan kita ataupun doa-doa kita kepada Allah Ta'ala? Apakah ada dalilnya? Nah, bicara kebencian, dendam yang ada di dalam hati, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa amalan anak Adam itu diangkat setiap hari Senin dan Kamis. Pada hari Senin dan Kamis itu Allah Azza wa Jalla mengangkat amalan hamba, kecuali buat orang musyrik. Enggak diangkat amalnya, dosanya tidak diampun. Au musyahid, atau orang yang sedang ada dendam sama saudara. Bainahu wa baina akhihi syahna. Ada permusuhan dia sama saudara. Maka untuk orang yang seperti ini, fa yuqalu lahu amdilu li hadaini hatta yasfali. Dua orang yang lagi berantem ini tunda dulu, jangan diangkat amalannya sampai keduanya baikan. Jadi antum usahakan jadi orang baik. Menjaga hati, tidak menyimpan dendam. Tapi kalau ada orang yang membolimin kita, bolehkah kita mendoakan keburukan? Boleh. Tapi ketika kau memaafkan, itu akan lebih baik buat diri. Jadi kalau dikatakan, apakah menyimpan dendam itu
menyebabkan amal kita tidak diangkat betul. Dalam hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan diangkatnya amal pada hari Senin dan Kamis. Dan apa gunanya untuk menyimpan dendam? Sakit hati itu gak enak. Antum kalau sudah sakit hati melihat orang itu gak suka. Bahkan ketika tahu orang itu datang kajian, antum pulang, lihat motornya datang, pulang. Maka berusaha untuk menjaga hatinya. Assalamualaikum Ustaz. Mungkinkah orang yang mendapat Lailatul Qadar berbuat maksiat lagi? Misalnya sebelum Ramadan dia tidak sholat, kemudian dia bertobat dan mendapat Lailatul Qadar. Apakah setelah Ramadan masih mungkin tidak sholat lagi? Jemaah rahimakumullah, berkaitan dengan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, tentunya orang itu mendapatkan berkah. Apa tanda dia dapat Lailatul Qadar? Para ulama menjelaskan dia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kalau dikatakan dia enggak sholat, kemudian dapat Lailatul Qadar, kemudian setelah itu enggak sholat lagi, kayaknya enggak mungkin. Kalau orang dapat Lailatul Qadar, kemudian dia melakukan dosa-dosa kecil atau terjebak ke dalam sebuah dosa besar, dia akan bertobat kembali kepada Allah. Artinya bukan berarti dia terus-terusan melakukan dosa tersebut. Karena orang bertakwa itu bukan orang yang tidak melakukan dosa, tapi orang bertakwa itu adalah orang-orang yang ketika melakukan dosa dia bertobat kembali kepada Allah. Jadi kalau dia sebelum Ramadan enggak sholat, Ramadan sholat, dapat Lailatul Qadar, Syawal enggak sholat lagi sampai Ramadan depan, nanti keluarganya dapat Lailatul Qadar lagi, berhenti dia sholat lagi. Maka tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar itu dia semakin baik, tapi bukan berarti dia selamat dari dosa. Dia tetap manusia biasa. Tapi Allah memberikan bimbingan kepada dia untuk jadi orang yang baik, dan pada akhirnya kita tuh gak boleh GR. Kita gak boleh sok mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga lalu kita meremehkan orang lain, kayaknya antum gak dapat Lailatul Qadar. Alhamdulillah dapat. Dari mana antum tahu dapat? Antum dapat ijazah, sertifikat dari malaikat ini Lailatul Qadar. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka lihat orang itu semakin takut sama Allah Azza. Karena tadi kita udah bacakan di surat Fatir, bahwa orang semakin berilmu semakin takut sama Allah Azza. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya, selain dibacakan Al-Quran, apakah malaikat rahmat itu turun ketika di rumah kita ada suara-suara murakal Al-Quran? Gimana? Selain dibacakan Al-Quran, apakah malaikat rahmat itu turun ketika di rumah kita ada suara-suara murakal Al-Quran? Nah, barakallahu fiik, berkaitan dengan murakal yang dibacakan, apakah malaikat juga akan turun? Wallahu a'lam. Malaikat itu turun karena nih hamba membaca Al-Qur'an. Ketika antum menyetel murattal, murattalnya Syekh Syuraib. Di mana Syekh Syuraib? Ya di rumah. Ini murattalnya doang. Antum ngapain? Ana main game. Antum main game, paling gak kan malaikat turun ana. Tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Makanya para ulama juga menjelaskan tentang adzan. Gimana adzan yang dari handphone? Apakah kita menjawab? Ada orang yang di rumahnya punya jam pakai adzan. Setiap waktu sholat keluar suara adzan. Apakah untuk menjawabnya seperti muadzin yang sedang beradzan? Tidak, kata para ulama. Karena memang sudah tidak ada yang adzan. Maka berkaitan dengan Al-Qur'an kan tetap bagus. Artinya kita menyetel murattal, mendengarkan murattal, karena kita diperintahkan untuk mendengarkan Al-Qur'an kan. Semoga dengan kita mendengarkan Al-Qur'an kan malaikat turun. Bukan dengan menyetel murattal, tapi dengan
mendengarkan Al-Qur'an. Karena ada orang yang telah murattal, dia enggak dengar. Padahal diperintahkan kalau dibacakan Al-Qur'an dengar. Ketika antum mendengar, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, di sini la'allakum turhamun. Jadi kalau kalian menyetel murattal di rumah dan kalian mendengarkannya, insyaallah dapat rahmat dari Allah. Tapi kalau hanya menyetel dan tidak mendengarkannya, ya itu enggak dapat rahmat. Hadirullahu anas. Pertanyaan dari Umar Hasan. Bismillah Ustaz, suami ana sudah mengaji, tetapi ketika marah beliau sering main tangan kepada ana dan terkadang sering dilakukan di depan ana. Ana takut mental ana terganggu karena hal ini. Dan ketika suami meminta berhubungan, bolehkah ana menolak karena masih merasa sakit hati dan tidak terima atas perlakuan buruknya? Mohon nasihatnya. Allahu Akbar ya. Ketika Nabi dapat informasi ada suami yang memukul istrinya, maka Nabi alaihi salam mengatakan ma hum bi khiyarihim ma hum bi khiyar. Itu bukan laki-laki baik-baik. Bukan laki-laki yang baik yang memukul istri. Nabi alaihi salam mengatakan jangan sampai itu laki-laki mukul istrinya seperti mukul binatang di malam hari dikumpulin istri. Enggak malu nih. Maka nasihat anak buat seorang istri ketika mendapatkan suami seperti ini, sabar. Dan cari tahu apa yang menyebabkan suami marah. Penting. Udah tahu suaminya pemarah, jangan sampai sang istri ini membuat suaminya marah. Suaminya ini bukan laki-laki baik-baik. Kalau dia laki-laki baik, insya Allah dia bisa menahan emosi. Karena dia bukan laki-laki yang baik, maka istri harus berusaha memperbaiki suami. Karena Allah sudah memilih dia sebagai pasangan hidup. Maka lihat apa sih membuat suami marah? Tinggal. Sebenarnya yang salah suami, oke. Yang salah suami, tapi engkau mengalah. Karena pada akhirnya kalau engkau enggak bisa bersabar, istri punya hak bukan cerai, ya. Kalau suami suka mukul, dia boleh bukan cerai. Karena ini bukan laki-laki baik-baik. Tapi ada seorang wanita yang curhat sama anak, anak sebenarnya ingin gugat cerai. Tapi yang jadi masalah, anak tidak ingin ngerepotin orang tua. Karena memang laki-laki, anak sendiri yang milik dia jadi suami. Kalau dijodohkan mungkin dia enak mengaporkan kepada orang tua, ayah ternyata laki-laki itu bukan laki-laki baik-baik. Tapi kalau itu pilihan wanita itu sendiri, maka berat buat dia. Maka tugas nanti kalau ingin menyelamatkan, rubah karakter suami. Yang pertama dengan nanti bersabar, menghindar orang itu kebiasaan marah. Ada yang marahnya jadi kebiasaan. Bikin kebiasaan itu berubah. Dengan apa? Dengan cara nanti melakukan sesuatu yang membuat dia tidak marah. Pokoknya kalau dia marah gara-gara air habis, atau gara-gara handphonenya kesingsar di mana nggak tahu, maka nanti harus hati-hati. Bagaimana handphone suami tidak kesingsar? Nanti cari tahu di mana suami taruh handphone. Ada suami yang marah kalau bertanya kepada istri, kemudian istri jawabnya tidak tahu. Jadi nasihat buat para wanita, kalau suami tanya mana topi ana, jangan pernah menjawab wallahu a'lam. Itu mana topi ana? Wallahu a'lam. Itu bisa marah. Maka katakan siapa ana jangan. Sampai ketemu. Kalau enggak ketemu cari terus. Jangan sampai suami melihat anti diem. Gimana topinya? Gak ada cari kan? Hanya wallahu a'lam. Akhirnya wallahu a'lam lagi. Anti berusaha mencari. Kemudian berdoa. Doa ini termasuk senjata untuk merubah diri kita dan diri orang. Antum bagaimana doa Nabi alaihi salatu wassalam untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu?
yang memusuhi Islam, yang memerangi Islam, kemudian menjadi pembela Islam. Itu doanya Rasulullah SAW. Ketika beliau mengatakan Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulaini ilayhi, Umar bin Khattab wa Umar bin Hisham. Maka dia berusaha nanti untuk bersabar, merubah karakter suami. Kemudian mungkin nanti bisa ngobrol sama suami. Di waktu-waktu dia gak marah, bang, kalau mau marah sama aku ngomong jangan di depan anak-anak, kasihan anak-anak. Atau bawa anak ke kamu, marahin kamu. Tapi kalau di depan anak-anak, gimana kalau anak-anak benci sama bapak? Sehingga ngobrol, kalau gak berani ngomong sama suami, tulis surat sama suami. Kemudian gimana tadi, ketika istri di malam hari diminta untuk melayani suami, bolehkah dia menolak? Kalau dia menolak, tambah ribut lagi nanti. Akhirnya bukan perdamaian yang didapat, yang ada berantem lagi. Maka anti melihat, apakah cara anti itu membuat suami tidak marah? Anda rasa tidak? Itu malah akan membuat suami marah. Jadi memang nanti ketika terjadi percekcokan antara suami istri, kemudian sang istri melaporkan kezaliman suami, nanti bisa jadi suami wajib memberikan nafkah dan istri boleh menolak suami. Ini pendapat sebagian ulama seperti ini. Ketika memang sudah ada keputusan suaminya yang boleh, tapi ketika tidak tahu siapa yang boleh dan istri tidak mau melayani suaminya, maka bisa jadi istri berdosa. Maka tolong rumah tangga ini saling memahami, saling melengkapi, saling melihat kepada kelebihan dan bukan kepada kekurangan. Wallahualam. Ustaz, kami bertanya tentang istri. Bagaimana kalau sang istri disuruh dalam kebaikan tidak mau, selalu main Facebook terus. Sekarang pisah ranjang sama saya. Terima kasih, mohon keterangannya. Masya Allah, ada yang masalahnya suami. Ini sekarang istri. Jadi ingat para jamaah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Istausu bin nisa'i khairan." Kalian tuh wasiatin wanita dengan baik-baik. Mereka itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka seorang suami punya kewajiban memperbaiki istri. Kalau bisa dapat istri yang sudah baik, alhamdulillah. Tapi dia tetap bengkok. Tapi kalau ternyata dia salah pilih istri, karena dia hanya melihat kepada kecantikannya atau kepada kekayaannya, maka sekarang tugas antum memperbaiki. Gimana cara memperbaiki istri? Yang antum lakukan sudah betul. Kalau dikatakan tadi misahkannya. Jadi istri itu dikasih nasihat yang pertama, didudukkan. Gak usah marah-marah kalau kasih nasihat. Diberikan penjelasan. Mungkin masalahnya istri itu gak suka sama suaminya. Karena suami kalau ngasih nasihat, wallah aku benci. Itu istri dengan nasihat kayak gini, sama aku bang, pikirnya aku suka. Tapi ketika suami mengatakan demi Allah aku cinta, aku ingin bersamamu sampai kita berkumpul di surga. Kayaknya kita harus memperbaiki. Mulai kasih nasihat. Bawa ke kuburan istrinya. Nah, itu termasuk nasihat. Karena yang menyebabkan dia sibuk dengan Facebooknya, lupa dengan kematian. Bawa istrinya menjenguk orang yang sakit, ke tempat orang-orang miskin. Ini upaya untuk memperbaiki istri. Jadi bukan hanya memberikan nasihat dengan lisan. Setelah usaha maksimal, tetap tak mau dengarkan, maka kata Allah, wahjuruhunna fil mawajih. Pisah ranjang. Atau tetap di atas ranjang yang sama tapi tidak menghubungi istri. Supaya istrinya tahu kalau dia serius. Nanti dikasih nasihat lagi. Tapi kalau sudah mentok, dan antum sudah merasa tidak mampu memperbaiki istri dan sudah membahayakan kehidupan anak-anak antum, karena ada istri yang tidak peduli dengan
anak-anaknya karena sibuk Facebook-an. Maka ketika itu boleh suami menceraikan istri, ganti istri. Nah, ada dalam syariat ganti istri. Allah mengatakan wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin. Kalau kalian ingin ganti istri, boleh ganti istri. Apalagi gara-gara istrinya enggak soleh. Tapi kalau aku masih sayang sama istri aku, ya diperbaiki terus sambil bersabar. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, apa pengaruhnya penentuan takdir tahunan di malam Lailatul Qadar terhadap perjalanan hidup seseorang tersebut dalam satu tahun tersebut? Nah, jemaah, kalau bicara takdir, takdir itu berawal dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahui semua yang akan terjadi dan bagaimana terjadi. Kemudian dari ilmu itu ditulis. Sebagaimana kita tahu tulisan di Lauhul Mahfuz. Setelah ilmu kemudian ditulis, kemudian kehendak Allah Azza wa Jalla untuk terjadi. Setelah itu baru kejadian penciptaan takdir. Berkaitan dengan takdir tahunan itu, apa pengaruhnya dalam kehidupan hamba? Sejatinya malaikat itu menunggil takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Maka dikatakan ada takdir yang mu'allaq, takdir yang bergantung. Kalau orang itu menyambung rahimnya, maka umurnya akan bertambah. Tapi Allah tahu di Lauhul Mahfuz tertulis kalau orang itu tidak menyambung rahim, maka umur dia tetap seperti itu. Maka tugas kita berkaitan dengan takdir ini adalah beriman dengan takdir tersebut. Jadi kalau membicarakan takdir itu jamaah, kadang-kadang membuat orang tidak ingin beramal. Ini pernah kejadian di masa Rasul SAW. Ketika mereka bertanya kepada Nabi SAW, ayya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Apakah Allah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Allah sudah tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nah, Allah sudah tahu." Terus sahabat menimpal, "Fa fimal amal?" Kalau gitu buat apa beramal? Tuh gara-gara bicara takdir akhirnya enggak mau beramal. Fafi manam, kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tugas kalian itu beramal, semua akan dimudahkan sesuai dengan yang sudah diciptakan untuknya orang. Kalau dia diciptakan untuk neraka, dan dia akan beramal seperti amalan penghuni neraka. Ketika dia diciptakan untuk surga, maka dia akan beramal seperti orang-orang yang diciptakan untuk surga. Maka tugas kita berkaitan dengan takdir ini, beriman kepadanya dan terus beramal. Itu pencatatan yang dilakukan, seperti pencatatan ketika berumur 120 hari. Tapi ini ada pencatatan tahunan yang dipindah dari Lauhul Mahfuz. Ustaz, mulai jam berapa berawalnya Lailatul Qadar dan berakhirnya Lailatul Qadar? Kemudian bagaimana kita bisa membedakan kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar atau belum, dan apakah mendapatkan Lailatul Qadar harus i'tikaf di masjid full siang malam? Barakallahu fikum. Kalau bicara mulai kapan Lailatul Qadar, namanya malam itu dimulai sejak matahari terbenam. Itu mulainya malam. Kemudian kita tahu malaikat turun. Dia turun, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, syai'an fa syai'an. Mereka turun bertanya dari sejak malam tersebut. Dari awal malam itu malaikat sudah mulai. Karena disebutkan salamu hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam itu penuh dengan kesejahteraan terang sejak masuknya malam sampai terbitnya fajar. Kemudian kalau dikatakan bagaimana kita tahu dapat Lailatul Qadar atau tidak,
Para ulama menjelaskan tanda-tanda Lailatul Qadar. Yang dikatakan malam itu terang benderang, masya Allah, karena malaikat pada turun. Kemudian tadi disebutkan bagaimana malam itu penuh dengan kedamaian, tak ada putri-putri. Kemudian di pagi harinya disebutkan mataharinya terbit tanpa ada sinar yang menyentuh. Terus yang jadi masalah, kita tahu itu malam Lailatul Qadar. Kita dapat enggak waktu itu? Anak kayaknya tadi malam itu main game besar. Ya, memang lihat. Ini kok terang dia. Tapi main game dia. Maka kalau dikatakan orang itu tahu dapat atau tidak, mungkin kita bisa tahu ciri-ciri Lailatul Qadar. Tapi apakah kita mendapatkan sehingga amalan kita itu lebih baik dari 1000 bulan? Kalau antum beramal pada malam itu, maka kita berharap semoga kita dapat. Alhamdulillah, ya Allah, semalam anak bisa baca Quran, semalam anak bisa bangun, ya Allah, mudah-mudahan anak dapat Lailatul Qadar. Jadi yang ada adalah harapan. Makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya, ya Rasulullah, kalau aku tahu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Jadi berkaitan dengan malamnya, orang bisa tahu, tapi belum tentu dia beramal. Maka Nabi Aisyah bertanya, kalau aku tahu itu apa yang harus aku lakukan pada waktu itu? Aku harus baca apa? Maka dalam membaca, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Orang yang begadang, ada orang 10 hari terakhir begadang, nggak tidur dia, main gambling. Ini 10 hari terakhir. Artinya dia berada enggak di malam Lailatul Qadar? Pasti dia berada di malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu ya sudah 10 hari terakhir ada di sana Lailatul Qadar. Tapi karena dia enggak beramal, dia enggak dapat tuh Lailatul Qadar. Maka tugas kita adalah beramal. Ketika kita mengira ini malam-malam Lailatul Qadar, maka ditambah di volume amalan. Kemudian apa lagi? Kenapa harus itikaf di masjid? Apakah harus itikaf? Enggak. Siang malam. Nggak harus itikaf di masjid. Tapi orang yang itikaf itu harapan besar dapat Lailatul Qadar. Apalagi kalau itikafnya 10 hari full. Maka Nabi SAW ketika mencari Lailatul Qadar, beliau menyuruh para sahabatnya itikaf. Makanya beliau itikaf di 10 hari awal. Kemudian dikatakan malam itu ada di depanmu, itikaf lagi di 10 hari pertengahan, kemudian itikaf di 10 hari terakhir. Tapi enggak harus itikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tapi beramal. Tadi di awal saya sebutkan, ada orang yang sakit, ada perempuan yang datang bulan, ada seorang yang musafir, ada orang yang mungkin bekerja di malam hari itu. Mungkinkah dia dapat Lailatul Qadar? Mungkin saja. Tapi kadangkala orang karena kerja, capek, tidur, dia enggak beramal di malam itu. Hada wallahu a'lam. Saya ingin menanyakan sesuatu. Bagaimana cara mengingatkan kepada orang tua? Bagaimana cara mengingatkan orang tua agar orang tua kita sadar akan kesalahan dalam beragama? Ahibati fillah. Mungkin ada orang-orang tua yang tidak belajar agama. Agamanya hanya mengikuti agama orang tua. Orang tuanya juga tidak belajar agama dengan benar. Mungkin dulu sarana menuntut ilmu tidak seperti sekarang. Orang dulu itu kadang-kadang mau tanya sama siapa. Di kampungnya nggak ada ustaz, mau datang pengajian nggak ada pengajian di kampungnya. Sejak dia lulus SD sampai mati nggak pernah dengerin kajian ilmu, nggak pernah bertambah ilmu. Karena memang pada masa dulu susah, sekarang masya Allah. Kalau bicara buku, semua orang bisa dapat buku dari handphone. Bicara Quran terjemahan, masya Allah, dulu sulit mendapatkan Quran terjemahan. Sekarang di handphone sudah bisa dapat Quran terjemahan. Kajian-kajian agama, masya Allah.
Sehingga kita perlu memberikan uzur kepada orang tua kita tatkala dia enggak paham tentang agama tersebut. Caranya bagaimana? Tunjukkan akhlak yang mulia. Jangan sampai orang tua dari awal melihat antum sudah tersesat. Ini anak kayaknya tersesat. Gimana antum mau ngasih tahu orang tua sedangkan orang tua melihat antum orang yang tersesat? Dari mana? Ana lihat sejak datang pengajian jenggotnya tambah panjang, mulai kurang ajar. Ini aliran yang menyesatkan. Tapi ketika antum datang pengajian, antum semakin paham kedudukan orang tua, semakin paham dengan kewajiban antum berbakti kepada orang tua. Tunjukkan kepada orang tua kalau antum orang yang berbakti. Ada perubahan yang signifikan di diri antum. Maka pikir orang tua, lihat kayaknya anak-anak tambah baik sekarang. Itu menjadi awal pembuka hati. Ada seorang suami. Suami yang curhat sama teman. Saya punya istri, sekarang sering nonton pengajian di TV. Kok anak melihat berubah dia sekarang? Ditanya sama suaminya, perubahannya positif apa negatif? Ya, positif. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Maka ketika orang tua melihat perubahan anaknya positif, khususnya dalam hal perilaku dan sikap, maka insya Allah orang tua bisa menerima anak. Dan perlahan-lahan, kalau orang tua melakukan 10 dosa umpamanya, 10 penyimpangan dalam beribadah, maka antum perbaiki yang paling penting. Jangan tahu-tahu semuanya disebutkan. Ayah, maaf ayah, ayah melakukan 1, 2, 3 ini semuanya mengantarkan ke neraka. Ayahnya bawa-bawa. Tapi kalau satu persatu yang berkaitan dengan tauhid, dengan keimanan, baru nanti berpindah kepada yang lebih penting, yang lebih penting. Bertahap, seperti bertahapnya turunnya Al-Qur'an hari ini. Alhamdulillah. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir jemaah sebelum ditutup. Ada sebuah keyakinan dari sebagian kelompok yang mengatakan bahwa Lailatul Qadri itu sudah tidak ada. Lailatul Qadri itu dulu di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Malam diturunkan di Al-Qur'an. Selesai. Dan pendapat ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ajma' man yu'taddu bihi, man yu'taddu bihi ala wujudiha wa dawamiha ila akhirid dahr. Telah bersepakat para ulama yang ucapannya dipertimbangkan bahwa Lailatul Qadar itu ada sampai akhir masa. Buktinya para sahabat nyari Lailatul Qadar. Para tabi'in mencari Lailatul Qadar. Kemudian engkau yang hidup di masa sekarang mengatakan aduh enggak ada Lailatul Qadar. Selesai. Itu hanya di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi mati habis Lailatul Qadar. Bahkan disebutkan ada ijma'. Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh para sahabat untuk mencari Lailatul Qadar. Dan kita pun disuruh oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mencari Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.